Perempuan yang keguguran ini biasanya rahim yang kosong itu dia akan mewujudkan satu masalah gas, ya, yang mana angin sentiasa dia rasa penuh di dalam perutnya, itu rasa angin, kemudian dia naik ke dada ni, sesak nafas ini sebagainya, tekan dada ni, dia pergi ke belakang ni, urat belakang ni, dia jadi tegang di bahagian kepalanya. Kadang-kadang dia ingat nak mati saja, dia ingat tidak gembira, jadi hidupnya dia tak gembira dan dia jadi hitam putih lah, macam Pak Cik kata, jadi hitam putih, tak ada wangi-wangian lagi. Itu masalah juga gugur. Ada yang sampai meroyan, meroyan tu hilang dia punya, hilang dia punya fikirannya. Jadi meroyan ini boleh berlaku kalau dia jadi begitu. Jadi oleh sebab itu maka Pak Cik nak tunjuk beberapa perkara, jangan sampai jadi meroyan. Bila angin tu dia naik sampai ke kepala ini, kita yang pertama sekali antaranya jangan banyak membaca ketika kita lepas bersalin, jangan banyak membaca. Kalau kita baca, apatah lagi kita baca handphone, ya, kita fokus-fokus macam inilah korang ni, kita fokus-fokus itu banyak baca, itu akan menyebabkan boleh jadi meroyan juga, meroyan juga. Dia tidak boleh sangat menggunakan bahagian bagi mata. Ada dua anggota kita yang kita tak boleh guna sangat, ya. Yang pertama ialah mata. Mata tidak boleh fokus sangat kepada pembacaan yang banyak. Yang kedua ini, perempuan lepas bersalin. Ini kalau kita kita bangkit, kita tekan begini atau kita tumbuk, kita kata tumbuk apa tu, sambai-sambailah, ya. Jadi kalau kita gunakan ini, dia akan kena ni urat, seperti tunnel carpal syndrome. Kena ni, sakit ni, tiga jari ni, kadang-kadang empat jari begitu. Nanti akan juga Pak Cik terangkan ini, sakit jari ini. Jadi dia tidak boleh menyapu, begitu dia tak boleh menyapu. Tak boleh main golf lah, tak boleh main golf. Tapi mana ada perempuan nak main golf lah, kot kata main golf. Pak Cik nak ceritakan, golf pun tak boleh main, menyapu rumah pun kita tak boleh main. Itu yang pertama. Sini mesti jaga, ya, itu selalu akan berlaku. Yang kedua, mesti jaga mata. Yang ketiga, mesti jaga ketika kita berjalan, ibu jari itu, ibu jari kaki, kalau tersepak apa, tersepak kena pintu kan sebagainya, aduh, darah akan keluar banyak di ibu jari itu, ya, ibu jari harus jaga. Dan ketika kita selepas bersalin, gugur, kita kena ingat kita tak boleh berjalan macam orang duduk berkawat tentera tu, sedia, siap, sedia sebagainya, tak boleh begitu. Sebab kalau kita berjalan macam tu, tidak boleh, nanti dia peranakannya turun. Jadi bila peranakannya turun, nanti kita boleh lihat cara orang tu jalan pun menunjukkan peranakan dia turun. Dia sering sakit pinggang, sering dia nak terkencing, makan saja nak terkencing, kemudian dia akan jadi macam. Sebab apa? Peranakannya turun. Jadi orang lepas bersalin tu biasanya orang pakai bengkung, ya, bengkung. Apa di sini pakai? Ya, ikat perut tu, ikat perut bengkung tu, bengkung yang panjang tu. Ada 7 hasta. Pak Haji ada keluar 2 jenis bengkung. Satu bengkung yang 7 kaki itu, satu lagi bengkung yang kita keluarkan itu dah ada herba. Bengkung tu penting, kena ikat betul-betul dia punya di bahagian perut ni supaya tak masuk angin, ya, tidak masuk angin. Kemudian kalau yang panjang tu diputar-putar-putar begitu sampai putar, sampai ikat balik, kemas ikatannya itu, dan ikatan itu mesti sampai di bawah ini, di kawasan pinggul dan di kawasan paha ni, supaya kita melangkah tidak boleh panjang. Jadi kalau langkah macam orang kawak, langkah-langkah panjang gitu, itu yang duduk menyebabkan turun rahim tersebut. Langkahnya pendek-pendek, ya, langkahnya pendek-pendek, perlahan-lahan. Walaupun kita sihat, supaya jangan turun, ya, jangan peranakan itu turun. Itu diikat dengan begitu baik sekali. Jadi ketika nak ikat tu, kita gunakan MPH, minyak Pak Haji, ataupun kita gunakan minyak bubuk, dilomor habis-habisan di sini banyak-banyak ni, kemudian lagi banyak lagi bagus. Nah, lagi banyak lagi bagus supaya panas, sebab kawasan itu perlu panas. Jadi orang yang lepas bersalin ini atau gugur ni, dia kena panas badannya itu. Jadi kita ikat, ikat bahagian peranakannya itu, ikat di bahagian bawah ni, dan disapu dengan minyak. Minyak sangat penting,
ya, di mana setiap waktu kaki kita itu harus kita sapu, lomorkan dengan minyak. Lomor dengan minyak dan pakai stokin, ya, pakai stokin yang longgar. Kalau boleh pakai seluar yang menjerut di bawah tu, seluar yang orang kata yang kecil tu, yang lembut itu, supaya jangan masuk angin. Itu cara dia supaya badan kita itu fit selepas kita bersalin.